tips usaha dari saya, yang pertama kita perbaiki selalu hubungan dengan Allah. Kembali lagi ke tawakal. Itu sebenarnya membuat pesimis hati kita sendiri. Jadi kita harus nih yang penting. Oke, Bu. Untuk tips usaha Umu Hanhan sendiri seperti apa dalam berbisnis? Menjaga kualitas. Oke. Okay. Karena memang semuanya homemade ya, Bu ya, buatan sendiri ya. Oke. Okay. Nah, Bu, untuk menghadapi persaingan dalam bisnis ini kan banyak sekali nih, Bu ya. Apalagi ini kan istilahnya zaman kekinian banget nih. Takut enggak sih, Bu, kalau misalkan suatu waktu itu enggak laku karena memang karena musiman saja atau seperti apa? Selama kita jaga kualitas kayaknya enggak. Enggak ya. Kalau ada yang baru pasti saya beli. Oh, oke. Okay. Jadi mengikuti perkembangan zaman ya, dan memang ya. Oh, oke. Okay. Oh. Berarti ada proses test and measure ya, diukur dulu apakah kemudian memang dari sisi pasarnya apakah cocok, dan kemudian dari sisi istilahnya untuk lokasinya apakah memang yang up to date seperti itu di sana gitu ya, Bu ya.